Bang. Pak, Jarwo bangun, Om. Jarwo. Jarwo. Jarwo kenapa? Maaf, ini teman saya nih. Kenapa? Pak Jarwo kenapa, Bu? Pak, tolong, Pak. Tadi Pak Jarwo ketabrak mobil waktu menyeberang. Pak, tolong, tolong dibawa ke mobil saya aja biar saya bawa ke rumah sakit ya. Iya, udah sayang. Ya, sabar ya. Iya, biar diangkat sama Om. Yuk, iya. Pipi. Kita ikutin Pipi, dari taksinya Ibu ya. Pak, biar masuk, kepalanya saya tarik dari sini ya. Pak, bantu dong, Pak. Pak. Lari. Pipi. Ya, kita ikut dari taksi. Om, ayo. Kita bawa masuk adanya ke dalam taksi. Pipi. Bu Tari sama Ilham, Indah ikutin pakai taksi. Ya, ayo. Indah. Ayo. Ya, Pak, ya tolong motornya yang sebelah situ ya, Pak. Yuk. Pipi. Ayo, Indah. Ayo, Bu. Iya, Nak. Oh, sayang. Yuk. Ayo, Nak, masuk, kan? Iya, sayang. Sini, sayang. Pipi! Pipi! Pak, kita ikutin mobilan di depan ya, Pak. Pak, kita ikutin mobilan di depan itu ya. Baik, Bu. Bu Guru cantik. Pipi akan selamatkan. Iya dong, insya Allah Pipi gak akan kenapa-napa kok. Nggak takut Pipi ninggalin Indah. Enggak sayang, enggak. Ya, itu sekarang Pipi juga udah ada di dalam mobilnya Pak Yuda. Mereka kan sedang menuju ke rumah sakit, kita juga. Ini kita kan akan temenin Pipi nanti di sana ya. Iya Indah. Mending kita harus berdoa supaya Om Jarwo diberi keselamatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya, Kak. Gue di mana ini? Lo ada di mobil gue. Lagian. Kenapa sih lo bisa sampai ketabrak kayak gitu, Bo? Bingung gue sama lo. Sepertinya Jarwo ini benar-benar kesakitan. Gua harus bisa manfaatin situasi ini untuk mengorek di mana alamatnya Bu Tari. Sekalian gua mesti cari tahu di mana Ilham sama Indah. Lagi. Ya. Duh. Kok bisa enggak kelihatan lagi, Pak? Bu, Pipi di mana? Iya, sayang. Pak, gini, Pak. Mereka kan sedang menuju ke rumah sakit terdekat. Bapak tahu rumah sakit terdekat daerah sini enggak? Tahu, Bu. Ya udah kita langsung ke sana aja ya, Pak. Baik, Bu. Permisi, suster. Benar ini ruang IGD? Benar, Bu. Ada yang bisa dibantu? Saya mencari pasien atas nama Bapak Jarwo. Dia baru aja mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit ini. Hari ini ya, Bu? Iya. Peristiwa kecelakaannya dari TPU Tanjung Barat. Maaf, Ibu. Di sini belum ada pasien baru yang masuk ke ruang IGD. Suster yakin? Mungkin Ibu salah informasi tentang alamat rumah sakitnya. Oke, makasih ya, Sus. Ya, sama-sama. Pipi di mana, Bu Guru Tari? Pipi belum sampai di sini, sayang. Mungkin masih dalam perjalanan. Hah? Bu, kok bisa kayak begitu, Bu? Padahal kan Om Yuda sama Om Jarwo lebih duluan ke sini. Mungkin tadi kan kita sempat sisipan di jalan. Mungkin mereka ngambil jalan yang lain, makanya belum sampai. Siapa tahu jalan yang mereka ambil tuh lebih padat, jadi mereka kena macet. Ya kita tunggu dulu aja. Ibu coba hubungin juga ke handphone Om Jarwo ya. Indah, tenang dulu sayang.
Mbak Pipi gak apa-apa sayang, berdoa ya. Gak diangkat lagi sama Om Jarwo. Terus gimana, Bu? Gak apa-apa, kita tunggu di sini aja. Siapa tahu sebentar lagi datang, yuk kita duduk dulu aja.